Down, down, up, down, down, up, down, up. Begitu perkor gue contohin lebih pelan lagi ya. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Gue contohin lebih pelan. Down, down, up, up, down, down, 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 up. Jadi intinya perkor tuh seperti ini. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Rada bingung ya, tinggal kalian latih aja pelan-pelan, kalian pasti lama-lama bisa kok. Sekarang pola yang kedua yaitu chordnya cepat pindah. Pelannya gini, down, down, up, up, down, down, up, up, down, down, up, up, down. Down, down, up, up, down, down, up, up, down. Jadi intinya per chord tuh gini, down, down, up, up. Cuman setengah dari pola strumming yang bagian pertama. Down, down, up, up, down, down, up, up, down. Contohnya di bagian bridge-nya ya, yang dari B minor ke B7 itu ke E minor tuh seperti ini. Nah, di E minornya pola strumming-nya udah sama seperti yang di awal tadi, yang di bagian pola strumming pertama. Down, up, up, down, down, up, down, up. Sekarang gue contohin lebih pelan. Down, down, up, up, down, down, up, up, down, down, up, up, down, down, up, down, up. Gitu ya. Nah, gitu aja strumming-nya. Intinya kalau kalian lama pindah ya chord-nya lebih, strumming-nya juga lebih lama. Kalau chord-nya cepat pindah berarti strumming-nya itu setengah dari pola yang strumming yang pertama. Sekarang itu langsung masuk ke bentuk chord-nya aja. Kalau chord pertama itu ada A minor. Merasa kalian semua bisa A minor. Terus B7, kalau kalian kesulitan B7 yang seperti ini, gue saranin kalian pakai alternatif yang seperti ini. Jadi boleh kelingkingnya terlepas, boleh ditekan senyamannya kalian aja. Terus ada B minor, kalau kalian sulit B minor yang seperti ini, kalian bisa B minor yang begini atau yang begini. Begini juga nggak terlalu sulit, kalian tinggal screenshot aja. Begini juga nggak terlalu sulit. Ini B minor ya. Sekarang terus ke chord C, gua rasa C semua udah tahu. Terus C minor. Nah, C minor ini dari B minor tadi tinggal kalian naikin setengah.
Itu gampang ya. Nah ini di C minor. Atau gampangnya begini. Tapi kalau begini tuh kalian yang kalian bunyiin itu senar 5, 2, sama 3 aja. Senar ininya di mute ya, pakai telunjuknya biar nggak bunyi, biar nggak ada suaranya senar 4 nya. Nah itu C minor. Terus cis half dim. Cis half dim itu seperti ini. Ini nggak ada bentuk lain, tapi ini nggak terlalu sulit. Cuman posisinya yang terlalu jauh. Misalkan dari E minor ke C half dim, itu harus rada jauh. Cuman ini masih gampang lah. Ini sebenarnya sama kayak chord D aja, cuman ditambahin clinking dari senar bawahnya, senar duanya. Jadi kan kalau chord D itu begini nih, tinggal kalian naikin aja ke sini, terus tambah clinking. Ini harusnya masih gampang sih kalau kalian udah terbiasa dengan chord G. Ini chord D ini harusnya udah gampang. Terus chord D ini semua gue rasa kalian udah tahu. Terus E minor. Nah ini dia fis half dim atau fis minor 7 min 5 ya. Nah, kalau kalian jarinya udah bisa pakai keempat-empatnya, petiknya pencetnya seperti ini aja nih. Jadi di senar 6 fret 2, di senar 4 fret 2, di senar 3 fret 2. Atau kalau kalian sulit itu bisa seperti ini, pakai A minor. Nah, bassnya ditukar sama jempol. Gue rasa lebih gampang seperti ini sih. Nah ini. Gampang ya. Terus chord yang berikutnya itu chord G. Semua orang udah tahu kayaknya chord G. Terus Gis. Nah, chord Gis ini, kalau kalian tahu chord F, itu kalian naikin 1/2. Itu jadinya Gis. F, naik 1 G, naik 1/2 itu Gis. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian tahu F, tinggal kalian naikin 1/2 aja. Nah, ini Gis. Ini terakhir sih, chordnya di ujung sini. Kalau kalian sulit yang seperti ini, yang mau nggak mau, telunjuknya turunin aja dulu. Boleh dipencet senar 1, boleh ikut senar 1 dan 2, boleh di senar 2 aja. Tapi gue saranin untuk pemula di senar 2 dulu aja sih ini. Tapi senar 1 nya jangan dibunyiin ya. Sama senar 6 nya jangan dibunyiin. Atau kalau senar 6 nya bisa pakai jempol juga gak apa-apa. Nah gitu, itu beberapa bentuk chord yang kalian masih bingung. Itu kalian tinggal latih aja di rumah, kalian pause videonya, terus kalian pelajari pelan-pelan, kalian ikuti jari per jari. Jadi gua harap kalian bisa gak makin bingung, malah makin tertantang dengan pola-pola chord seperti ini. Dan gua rasa cukup video tutorial hari ini, semoga bisa membakar semangat kalian untuk memulai main gitar. Jangan malas-malas bangun dari tidur kalian, ambil gitar kalian, genjerang-genjerang gitar kalian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Like kalian, kalian suka video ini, jangan lupa juga subscribe, komen, share teman tetangga atau keluarga kalian, kasih tau ke mereka kalau ada pause gitar sini. Sampai mencoba, selamat berlatih, see you, bye-bye.